batalion infanteri yang melakukan operasi di kawasan pegunungan Patikul, Sulu, Filipina Selatan, mendapat serangan mendadak dari kelompok Abu Sayyaf. Tembakan dari Abu Sayyaf dibalas tentara Filipina dengan tembakan dari kendaraan rintis panser kaliber 50 mm. Beberapa kali kendaraan militer Filipina terkena peluru Abu Sayyaf. Sementara tentara dari batalion 10 infanteri lainnya bersembunyi di antara pepohonan. Hampir setiap hari operasi di basis kelompok Abu Sayyaf terus dilakukan militer Filipina, seperti yang kali ini dilakukan di kawasan Buhanginan, Sulu, Filipina, karena memasuki basis Abu Sayyaf iring-iringan truk berjumlah 4 buah. Tim Liputan Net menumpangi truk militer dengan sejumlah tentara Filipina bersenjata lengkap. Nah, saat ini pasukan Tentara Nasional Filipina telah melakukan patroli di sekitar kawasan Patikul. Patikul di mana di kawasan Patikul Sulu ini merupakan basis Abu Sayyaf, dan di daerah ini pula juga sering terjadi baku tembak antara Tentara Nasional Filipina dengan Abu Sayyaf. Dan kita akan tahu bagaimana keadaan kondisi di wilayah ini. Saat ini sekitar 8.000 tentara Filipina ditempatkan di Sulu, Filipina. Ribuan tentara ini mengemban misi menumpas kelompok Abu Sayyaf dan membebaskan 23 sandera. Namun hingga kini militer Filipina belum memberi keterangan rinci tentang keberadaan para sandera. Roni Suyanto, Iman Baruna melaporkan untuk NET.